1 Agustus 2022. Adapun poin-poin pertimbangan dan penjelasan yang kami sampaikan sebagai berikut. 1. Blok Politik Pelajar menghargai proses advokasi yang sedang dilakukan oleh Koalisi Advokasi Permen Kominfo nomor 5 2020. Selanjutnya disebut koalisi ya. Nomor 2, Blok Politik Pelajar tidak tergabung ke dalam koalisi tersebut. Lalu yang ketiga, Blok Politik Pelajar menganggap bahwa tajuk atau tagar Blokir Kominfo milik dan atau dapat digunakan oleh publik tanpa persetujuan dan izin pihak manapun untuk dapat menuangkan ekspresinya atas tindakan pemblokiran yang dilakukan Kominfo. Namun belakangan diketahui berdasarkan rilis koalisi kemarin hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 bahwa Blokir Kominfo milik dan atau bertautan dengan kerja-kerja advokasi yang dilakukan koalisi yang tersebut, sehingga memunculkan tudingan oleh koalisi warga bahwa aksi yang diinisiasi oleh kami Blok Politik Pelajar dan warganet di Facebook dengan menggunakan Blokir Kominfo merupakan tindakan provokatif dan kontraproduktif terhadap proses advokasi yang sedang berlangsung. Berdasarkan rekam jejak kegagalan NGO atau LSM yang kerap ditipu mentah-mentah oleh kekuasaan serta menghindari tudingan seperti yang dimaksudkan